apaan nih? Wah, keren banget. Vivo Z1 Pro 6GB. Wah, coba gua buka. Hey bro, hari gini masih bingung nyari smartphone buat ngegame? Gak usah khawatir, sekarang ada Vivo Z1 Pro 6GB. Dilengkapi dengan 6GB RAM plus 128GB ROM. Mau install game apa aja, seberat apapun, gak masalah lagi. Dan pastinya memori smartphone lu pasti tetap cukup. Selain itu, layarnya 6,53 inch FHD Plus dan Ultra O Screen. Yang pastinya lu ngegame apa aja, puas banget. Jam berapa nih? Aduh. Loh, apaan nih? Ini bukannya yang tadi mimpi gua. Sumpah, ada beneran cuy. Wah, gila. Ini beneran nih. Wah, gua cobain buat streaming. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di AJ Gaming Channel. Nah, kali ini gua bakal nyobain main PUBG pakai Vivo Z1 Pro. Gua tiba-tiba nemu ya. Dan sebelum kita nyobain, pastinya kita harus setting dulu di training. Nah, gue bakal coba di training dulu, kita bakal test drive. Gue bakal nyobain giroskopnya, gimana? Kita coba ya. Sekalian gue nunjukin teman-teman cara AJ Gaming training main PUBG Mobile. Kita bakal kesini, kita bakal klik. Wow, oke. Kita bisa juga kayak gini. Wow. Sampai melayang-layang ya tangan gue ya. Dan giroskopnya itu mantap juga sih. Kita coba pakai kali 6 teman-teman ya. Ini yang udah gue adjust jadi kali 3 teman-teman. Benar-benar. Oh cepet banget ya. Kelihatan ya. Wah udah kayak pro play ya gue. Dan gue bakal cobain giroskop pakai sensitivity yang rendah. Buat sniper. Jadi kalau gue main sniper tuh gue pakai giroskop ya. Supaya gampang nge-headshot orang. Dan ini cukup stabil sih, kalau sensitivitasnya rendah. Kalau tinggi, misalnya kayak gini temen ya. Jadi gue main goyang-goyang jarak dekat, jadi gue bisa high responsif gitu loh. Jadi daripada banyak bacot ya, banyak omong ya, mendingan gue langsung coba aja in game. Kita lihat gimana keseruannya. Gue pakai HP ini, apakah skill gue bakal meningkat atau tidak? Let's go. Oke teman-teman, gue udah masuk dalam game. Kita bakal nyobain di TDM. Ini gue juga udah punya skin Scar L nih, sekalian kita lihat nih gimana kerennya skinnya. Oke, kita langsung maju aja, matchnya udah mulai. Oke, let's go, let's do this. Sliding-sliding ya teman-teman ya, sliding-sliding. Sliding-sliding. Oke, belum berani nongol musuhnya ya. Coba lagi, oh musuhnya gak ada yang keluar loh ini loh, pada kemana kalian? Kalian takut ya? Bentar. Ini kita pakai pre-fire. Eits. Wih, ada dua. Astaga, ampun. Teman, Pak. Wih, bisa gitu. Easy lah, teman-teman ya, easy. Ternyata giroskopnya efektif sih ya. Nggak bisa muter-muter gitu loh. Wih, nggak mati dia. Tunggu. Belum tahu dia lawannya siapa ya. Jadi gemes dilawan. Oke teman-teman, kita coba pakai sniper nih sekarang nih. AWM nih. Belum tahu dia. Kena kan. Gue kira miss tadi. Gak mungkin lah AWM. Percing shot. Kena lagi. Kena lagi. Triple kill ya kan. Gak ada obat teman-teman AWM gue. Temen. Gue nembakin temen. Pinter ya teman-teman ya. Itu, 1000 IQ gameplay. Nah. Macam-macam dia. Gila sih AWM gua, enggak ada obat, teman. Pembantaian teman ini. Aduh, masih kebal. Oke, ampun. Ampun, Bos. Teman gua enggak ngelihat, teman-teman ya. Mungkin ngepur gitu ya. Oke, kita maju lagi. Enak sih ini, apanya giroskopnya? Gigi parah. Ke single.
Gue single loh tembakan gue loh, saking panik gue loh. Bisa ke single. Oke, macet. Ada orang kiri. Di situ dia. Temannya di sini. Ampun. Ampun bosku. Bisa di atas dia. Waduh, temannya di kiri teman-temannya. Gak apa-apa. Kita menang poin 21 poin ya. Bayangin itu, jauh banget sih ini perbedaan poinnya. Let's go. Kita coba lagi teman-teman ya. Kita coba sliding-sliding sekarang. Sliding-sliding sambil nembak. Dengan giroskop. Itu dia. Udah mati dong. Macam-macam kamu sama saya. Aduh darahnya teman-teman. Sekarat. Ampun, maafkan aku. Gila ini seru parah matchnya. Bentar ya teman-teman ya. Trik TPP. Kok ada yang nembakin gue? Ngeprun. Oh gitu teman-teman. Mainnya ini pakai 5 jari loh teman-teman ya. Jadi layarnya lumayan sensitif nih. Jadi gue nggak perlu ganti-ganti main pakai ini. Musuhnya kenapa teleport ini musuh kurang menang gitu aja teman-teman ya. Wah gila sih ini, pastinya gue MVP dong. Gila memang sih nambahin skill coy. Jadi buat kalian yang belum nyobain, gue bakal coba sekali lagi deh, satu match lagi untuk nunjukin kalian semua gimana serunya main pakai Vivo Z1 Pro. Let's go. Oke teman-teman, gue udah masuk match yang kedua. Nah, gue dari tadi main gak nge-lag karena didukung sama prosesornya yang Snapdragon 712 AI Engine, teman-teman. Jadi ini juga ada beberapa fitur yang bisa naikin performa permainan kalian dalam game. Nih, gue coba main lagi nih. Di match kedua nih, kita lihat nih gimana musuhnya. Bisa kita apain nih, teman-teman. Let's go. Macem-macem dia, teman-teman. Belum tahu dia mau tempein aja gaming, teman-teman. Tidak akan bisa. Oke. Ini ngapain pak? Pak, ngapain pak? Minta izin pak kalau mau lihat pak. Wih, gak kena ya. Gak kira kena tadi. Keren banget gue kalau kena. Kelewatan. Ngintip-ngintip kamu ya. Gak kena. Dari mana tuh? Ada yang nembakin gue teman-teman. Awas lo macam-macam sama gue. Di mana nih musuhnya nih? Ayo, muncul kalian. Ampun, kesinggel. Gue salah temennya, gue ganti senjata jarak deket gitu, gue pakai AWM cari penyakit gue. Mampus, mati kamu. Kamu berani macam-macam kamu dengan saya. Sabar ya. Saya kasih teknik. Kamu lagi. Nyaris temen. Gue kira musuh temen, ternyata temen ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi, ngapain kamu lari-lari? Kamu berani-beraninya lari-lari. Minta AWM. Gak kena ya. Kamu bukan berarti bisa kabur dari saya kalau gak kena ya. Gak kena. Untung ada teman gue, teman-teman. Gue pakai AWM jarak deket itu. 1000 IQ gameplay, teman-teman. Ini ada musuh ya. Bentar temen ya. Kamu berani macam-macam dengan saya kamu. Sebentar temen. Ini musuh. Temen. Ini musuh. Kena. Error temen. Ada musuh rame. Gak pakai AWM temen. Gak kena temen. Kena gak tuh? Kena perasaan? Kena ya kan? Kena boom dia. Wah gak kena temen. Dari kesini. Tidak bisa. Gila. Giroskopnya sih bener-bener cakep banget sih. Aduh gak kena ya AWM gue. Tapi kamu gak bisa ngeras saya. Ada yang di situ teman-teman. Ini skornya gue itu hampir imbang sama skornya musuh teman-teman. 12 musuhnya 13. Gak bisa kamu. Malah macam-macam kamu di sini. Berani-beraninya kamu mengganggu teman saya. Kita ambil teman-teman rambunya. Gak mati dia. Sini kamu. Headshot. Macam-macam kamu ya. Main-main bom di sini, dilarang. Aduh, dia masih kebal. Tidak. Kebal.
Ya elah temennya rame banget teman-teman. Tapi skor gue masih di atas musuh sih. 17-16 bayangin. Kita bakal coba lagi. Sisa 7 poin lagi kita menang teman-teman ya. Apa yang akan terjadi? Jikalau kita ngeras biar seru. Itu dia. Macam-macam kamu. Ngeperng gaming series. Salah satu teknik para pro player teman-teman ya. Kalian harus pelajarin tuh. Di mana tuh? Enak aja kamu, berani-beraninya kamu dari belakang. Kalau berani dari depan kamu. Darah gue sekarat teman-teman. Ada OM ya? Oh rambut, let's go. Let's do this. Macam-macam lo. Sisa dua lagi teman-teman. Gue kira dia bakal kabur loh, dia ternyata melawan loh. Aduh kamu ini, gue pakai kali 4 deh penutupan nih. Jarak jauh nih. Macam-macam. Ih, kalau udah bagus gitu loh sprayan gue teman-teman. Spray kali 4-nya bagus sih teman-teman. Wah, wow, udah menang ya. Gila, seru parah sih gue pakai ini. Dan gue pastinya jadi MVP lagi teman-teman. Jadi gue udah nyobain berapa kali main pakai HP ini dan baterainya itu 5 2 lawan 4, bayangin 2 lawan 4 teman-teman. Dan baterainya itu 5000 mAh dan bisa fast charging. Jadi kalian bisa main lama banget. Dan kalian ngecasnya cuma beberapa saat doang. Kalian bisa main lagi non-stop. Jadi benar-benar oke dan rekomendasi banget buat teman-teman semua yang pengen nyari gaming phone. Nah, selain itu juga teman-teman, layarnya itu 6,53 inch FHD plus ultra OLED screen. Gila, bayangin. Tadi gue bisa ngeliat musuh dari kiri ke kanan lebar banget. Nah, segitu aja teman-teman untuk gameplay kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe pastinya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.